Jalan-jalan di Cianjur yuk. Cianjur Onesia, bisnis tempat wisata di Cianjur seolah tidak pernah sepi. Terbukti dengan ditemukannya destinasi serta munculnya tempat wisata baru. Tidak dipungkiri kalau tempat wisata di Cipanas adalah yang paling banyak dikunjungi, baik wisatawan lokal maupun mancanegara. Mungkin karena dekat dengan wisata puncak, di mana udaranya yang sejuk. Berikut 6 tempat wisata di Cianjur paling hits versi. Taman Bunga Nusantara. Sesuai dengan namanya, tempat wisata yang berada di kawasan Cipanas ini menyajikan berbagai macam bunga. Di sini para pengunjung bisa bebas melihat bunga sepuasnya. Kebun Raya Cibodas. Tempat wisata yang satu ini sudah sangat dikenal. Selain bisa jalan-jalan menyusuri luasnya taman, di mana di sisi kiri dan kanannya berdiri kokoh pohon-pohon dengan ukuran besar. Para pengunjung biasanya memilih Cibodas karena selain bisa jalan-jalan menyusuri taman, juga bisa menghirup udara segar. Kota Bunga. Kota Bunga yang berada di Jalan Jawar, Desa Sukanagelih, Kecamatan Pacet, Cipanas, Cianjur, merupakan kompleks perumahan. Di bagian dalam kompleks, terdapat wahana rekreasi bergaya Eropa. Banyaknya orang yang memposting dan mengupload membuat salah satu sudut tempat wisata, yaitu Little Venice, dikenal banyak orang. Situs Gunung Padang. Perjalanan dari Cianjur Kota menuju situs Gunung Padang sekitar 1,5 jam. Meski begitu, warga tetap antusias untuk datang ke situs yang konon tertua di dunia. The John. Tempat ini juga tetap banyak diminati warga untuk berwisata, terlebih bagi keluarga di mana di dalamnya terdapat kolam renang. Oakland. Berada di wilayah perbatasan dengan Bandung Barat, tempat wisata ini juga selalu dikunjungi banyak orang. Cianjur Onesia, itu tadi 6 tempat wisata di Cianjur paling hits. Semoga bisa jadi pilihan Anda untuk berwisata di Cianjur. Yang belum liburan, yuk liburan sekarang!